Hai sahabat berbaju besi, di video kali ini kami akan membahas film yang berlatar perang di Wina, Austria pada tahun 1683. Perang ini berakibat ekspansi Turki Ottoman ke Eropa Tengah harus terhenti. Sebenarnya film ini lebih berfokus pada kepahlawanan seorang pendeta yaitu Marco de Aviano saat menghadapi ekspansi Turki di bawah pimpinan Merzi von Lucara Mustafa Pasha. Untuk itu di akhir kisah kami akan memberi beberapa penjelasan penting terkait sejarah Perang Wina yang telah kami rangkum sebelumnya. Lalu bagaimana kisahnya? Mari langsung saja kita simak alur cerita film The Day of the Six, September 11, 1683. Dalam sebuah gereja di Autun, Italia Utara, seorang pendeta bernama Marco sudah dinanti oleh para jemaatnya. Pendeta Marco menjadi sosok yang populer sebab ia pernah memberkati seorang biarawati yang sakit parah selama bertahun-tahun, lalu sembuh hanya dalam sekejap. Begitu juga ketika mereka sedang melaksanakan doa di gereja itu, seketika seseorang yang buta itu tiba-tiba bisa melihat kembali. Scene berpindah ke Istanbul, Turki. Diperlihatkan seorang wazir agung Merzi von Lucara Mustafa Pasha menghadap Sultan Mehmet IV yang kala itu menjadi raja Kekaisaran Utsmania. Kara Mustafa lalu diberikan sebuah tongkat yang berlambangkan kepercayaan Sultan kepada Kara Mustafa untuk memimpin perjuangan jihad hingga sampai ke jantung Eropa. Dan Kara Mustafa sangat bangga dengan hal itu. Saat Kara Mustafa kembali ke kediamannya, sang istri datang dan menyampaikan akan sebuah mimpi buruk yang ia alami beberapa waktu terakhir. Di sini Kara Mustafa mengetahui maksud dari istrinya, yang khawatir jika kelak Kara Mustafa melakukan ekspansi, maka ia akan tewas dalam peperangan itu. Kara Mustafa mencoba untuk meyakinkan istrinya, jika ia tidak akan tewas, tapi sebaliknya, ia akan menjadi seorang pahlawan yang akan terus dikenang. Saat menjelang malam hari, sang istri memimpikan hal yang sama lagi, dan kali ini sangat jelas memperlihatkan jika seorang yang tewas dalam mimpinya adalah si Kara Mustafa. Keesokan harinya, Kara Mustafa menemui seorang imam yang dapat menafsirkan mimpi. Kara Mustafa lalu menjelaskan mimpi itu kepada sang imam. Sang imam berkata jika mimpi itu menandakan adanya sebuah pertempuran besar dan kematian banyak jiwa. Akan tetapi, meski banyaknya darah yang bertumpah dalam peperangan itu, tidak ada darah dari Kara Mustafa. Kara Mustafa pun semakin yakin jika ekspansinya kali ini akan menjadi kemenangan bagi mereka. Sementara itu di kerajaan Wina atau Vienna, diperlihatkan Raja Leopold I yang merupakan raja kekaisaran suci di Eropa sedang berpesta dengan keluarga kerajaan. Lalu pendeta Marco tiba atas undangan dari Raja Leopold ini. Kedatangan Marco ke kerajaan Wina sebab isu kehebatannya dalam menyembuhkan membuat raja tertarik dan ingin menjadikannya penasehat kerajaan. Marco juga diperkenalkan pada keluarga kerajaan seperti Dukes Eleonor yang merupakan kakak raja beserta suaminya yaitu Charles V yang kelak nanti memimpin pertahanan kota dari serangan Turki. Saat mereka sarapan, nampak Marco diminta oleh raja agar duduk bersama mereka untuk menikmati perjamuan itu. Marco menolak perjamuan itu sebab ia tidak terbiasa dan tidak merasa nyaman menikmati makanan-makanan mewah seperti itu. Karena penolakan Marco, Dukes merasa tersinggung dan tidak dihormati. Dukes selalu melempari ucapan-ucapan yang tidak baik kepada Marco. Marco hanya membiarkannya lalu pergi. Beberapa waktu kemudian rupanya ucapan Dukes yang terlalu gegabah menyakiti hati pendeta Marco itu, yang menyebabkan ia malah sakit parah dengan luka lebam yang besar pada dadanya. Beruntungnya saat itu Marco tidak menolak untuk datang dan menerima permintaan maaf dari Dukes yang sudah semena-mena kepadanya. Marco kemudian mendoakannya. Pada 15 Maret 1683, pasukan Turki di bawah pimpinan Kara Mustafa bergerak dari Edirne atau Adrianople, memulai perjalanan ekspedisi mereka ke kerajaan Wina. Mereka juga mendapatkan bantuan pasukan dari Murad Khan Giray yang merupakan salah satu khan dari sisa-sisa kekaisaran Mongolia di Rusia. Di kampanye awal Kara Mustafa, mereka memperoleh sekitar 170.000 pasukan. Sementara hingga pasukan sampai di depan tembok Wina, jumlah mereka berkisar 300.000 orang. Untuk sekedar informasi, jika pasukan ekspedisi Wina ini bukanlah sepenuhnya tentara,
melainkan juga diikuti oleh sebagian besar masyarakat umum, para pembisnis beserta budak-budak. Oleh sebab itu, ketika peperangan, sebagian besar dari mereka tidak ambil bagian. Mungkin bisa dikatakan jika ekspedisi ini tidak sepenuhnya dikatakan jihad, karena niat pasukan sebagian besar yang menganggap jika mereka akan menang dan telah membawa barang-barang dagangan seperti kopi, alat musik, dan sebagainya untuk dipersiapkan ketika pertempuran berhasil dimenangkan. Di Wina, surat datang dari Kara Mustafa kepada Leopold untuk memberi kesepakatan Leopold menyerahkan kerajaan mereka. Kedatangan surat itu membuat Leopold sangat khawatir sebab Kara Mustafa mengancam akan memenggal kepalanya jika ia menolak. Rupanya ucapan dari Pendeta Marco benar adanya. Leopold lalu meminta Pendeta Marco agar kembali ke Wina untuk membantu semangat prajurit. Sementara ia dan keluarganya mengungsi ke tempat yang aman di kota Linz yang tidak jauh dari Wina. Pada 14 Juli 1683, nampak pasukan Kara Mustafa telah berada di depan tembok Wina. Mereka kemudian menyiapkan rencana. Murad Khan saat itu meminta agar ia dan pasukannya diletakkan di Bukit Kahlenberg agar mencegah pasukan yang akan menyerang dari arah itu. Sebab dari bukit itu merupakan salah satu tempat yang bisa saja mengacaukan pasukan di sayap kanan. Kara Mustafa yang penuh ambisi itu pun menolak. Ia yakin jika pasukan Wina tidak mungkin melakukan serangan dan hanya bertahan karena mereka tidak akan mendapat bantuan dari Raja Polandia dan Raja Prancis yang kala itu diduduki oleh King Louis XI. Sementara dari pihak Wina, mereka tergabung dalam aliansi Liga Suci yang sangat besar pada saat itu. Di antara kerajaan-kerajaan aliansi yang membantu Wina adalah Kerajaan Eugenio, Kerajaan Saksoni yang merupakan penganut Kristen Protestan, kemudian Franconia, dan yang sangat berpengaruh ialah bantuan dari Jan III Sobieski yang merupakan Raja Persemakmuran Polandia-Lithuania. Jan Sobieski meminta agar dijadikan pimpinan pasukan dari Liga Suci sebab mengetahui bagaimana cara mengalahkan pasukan Kara Mustafa. Sempat pimpinan-pimpinan lain menolak, akan tetapi kembali Pendeta Marco menyemangati mereka untuk tetap bersatu dan tidak berselisih. Sebab Wina merupakan pintu utama kekaisaran Eropa, dan jika Wina berhasil diduduki oleh Ottoman, maka Eropa dipastikan tidak dapat lagi mempertahankan kekaisaran Romawi Suci dan seluruh Eropa akan dikuasai oleh Ottoman. Beberapa waktu berselang seusai semua rencana telah matang, Kara Mustafa kembali mengirim orangnya untuk sekali lagi memberi peringatan kepada orang-orang di Wina agar segera menyerah. Prajuritnya telah menggali parit-parit hingga mendekati tembok Wina untuk menghindari serangan artileri maupun serangan senjata modern yang telah digunakan pasukan Wina pada saat itu. Dan ketika tidak ada jawaban untuk menyerah dari kerajaan Wina, Kara Mustafa segera memulai serangan. Di tengah-tengah pertempuran pada malam hari, seorang wanita menyusup ke dalam kemah-kemah prajurit Ottoman. Wanita itu bisu, dan ketika digeledah, ia menulis nama Abdul, yaitu suaminya. Saat itu Abdul memegang peran penting dalam pertempuran, dan ia tidak mengakui jika wanita bisu itu istrinya. Namun setelah beberapa saat kemudian, ia kembali mendatangi wanita itu dan membebaskannya dari tahanan budak wanita yang sedang dikurung. Kemudian scene berpindah pada pertemuan Kara Mustafa dan Pendeta Marco. Di sini dijelaskan jika mereka berdua telah saling kenal semasa muda dulu. Kara Mustafa menyuruh Marco untuk mengakhiri perang dengan menyerahkan kota Wina. Namun Marco menolak karena tidak ingin meninggalkan agamanya. Di pertempuran nampak Kara Mustafa masih memimpin dan benteng Wina semakin tersudut dan akan hancur. Akan tetapi ketika Wina dalam keadaan genting, tiba-tiba bala bantuan Jan Sobieski memperlihatkan diri di atas Bukit Kahlenberg lengkap dengan artileri-artileri mereka. Kara Mustafa segera menyuruh artileri mereka berputar untuk menembak ke atas bukit itu. Akan tetapi sudah terlambat, serangan meriam dari bawah tidak akan sampai ke atas Bukit Kahlenberg. Pada akhirnya Jan Sobieski memulai serangannya dari atas bukit dan pasukan berkuda menyerang tiba-tiba dari kaki bukit itu. In the name of God! Akibat serangan tak terduga itu, Murad Khan sangat kecewa dengan Kara Mustafa.
Ia dan pasukannya segera pergi dari pertempuran, sementara Kara Mustafa dan pasukannya tidak dapat menghentikan laju serangan Jan Sobieski. Pasukan Ottoman berhamburan tanpa arah dan terbantai di kema-kema mereka sendiri. Ottoman mengakui kekalahan dan menarik mundur semua pasukan mereka dari Wina. Karena kejadian itu, Sultan Mehmed IV pun murka dan memberi hukuman berat kepada Kara Mustafa dengan eksekusi mati menggunakan tali sutra pada tanggal 25 Desember 1683 di Beograd, Serbia. Pengepungan Wina yang dipimpin oleh Kara Mustafa ini merupakan ekspansi kedua setelah pengepungan pertama di tahun 1529 yang dilakukan oleh Sultan Sulaiman I dengan 100.000 prajurit dan berlangsung hanya 2 minggu saja. Sedang pengepungan awal ini merupakan lanjutan dari pertempuran Mohacs pada 29 Agustus 1526. Di mana pada saat itu kaum muslimin di bawah pimpinan Sultan Sulaiman ini mendapatkan kemenangan gemiling dalam pertempuran yang hanya berlangsung singkat. Meskipun pada saat itu, Raja Hungaria yaitu Louis II telah berkoalisi di gabungan Liga Suci. Kara Mustafa sendiri sebenarnya tidak mendapatkan amanah itu dari Sultan Mehmed dan para ulama-ulama muslimin. Sebab pada saat itu, Kesultanan Ottoman dan dinasti Habsburg telah menandatangani perjanjian damai yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, saat Sultan Mehmed mengetahui jika Kara Mustafa kalah dalam pertempuran dan hanya menghambur-hamburkan nyawa prajurit, ia sangatlah marah besar dan segera juga atas permintaan wazir-wazir lainnya, mengeksekusi Kara Mustafa dengan cara terhormat, yaitu diikatkan pada kain sutra di lehernya hingga meninggal dunia. Kekalahan Kesultanan Ottoman ini juga mengakhiri ekspansi mereka ke negara-negara Eropa, bahkan malah berakibat berkurangnya kekuasaan Ottoman atas tanah-tanahnya seperti di wilayah Hungaria. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai peperangan di Wina. Tentunya kami harapkan informasi yang telah kami bagikan agar dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasanya, jika teman-teman melihat adanya kesalahan informasi atau tidak jelasnya informasi dari kami, silahkan memberikan saran di kolom komentar. Jika teman-teman juga mempunyai rekomendasi film sejarah seru lainnya yang mungkin saja dapat kita bahas bersama-sama di video selanjutnya, silakan memberi sarannya juga di kolom komentar. Berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.